Judulnya adalah Pocong. Bentar, ini pocongnya bisa nge... Pocongnya bisa nge-kill. Pocongnya bisa nge-kill. Kita butuh 4 tuas lagi mati. Blih! Walaupun gak ada sound effect-nya, kaget lah. Halo guys, welcome back to Rafli Channel. Kembali lagi bersama saya Rafli. Dan kali ini seperti yang di judul, ya, kali ini kita bakal mainin lagi Mini World Creator. Dan untuk kalian yang mungkin penasaran seperti apa gamenya, langsung aja bisa langsung download di Play Store kalian. Dan langsung aja yang sekarang pengen kulakuin adalah aku bakal coba untuk masuk lagi ke room secara acak, ya. Aku berharap ada orang Indonesia. Dan ya langsung aja lah, intinya kita bakal masuk random lagi di Mini World. Dan yaudah langsung aja squid. Oke, jadi langsung aja aku pengen coba masuk ke Pocong Jawa 2. Ya satu orang doang, tadi pesan banyak. Ini dia coba, semoga ada 4 orang. Dan aku berharap ini orang Indo semua. Harusnya sih mapnya map Indo, Pocong Jawa, yang main juga orang Indo. Oke, apakah ada orang Indo? Kok langsung mati ya? Ah, ini dia mapnya. Kalau rame aku update map Pocong Jawa 3. Jangan lupa download map di profileku dan di like juga. Cari 6 tuas di rumah Buanda. Ada 3 rumah Buanda yang mana? Oke, rumah sakit, Buanda, kuburanku. Oke. Dan sekarang kita bakal coba langsung menyusup ke rumah hantu ini ya. Judulnya adalah Pocong. Bentar, ini pocongnya bisa nge... Pocongnya bisa nge-kill. Pocongnya bisa nge-kill. Oh, pia! Jangan nyamperin ke aing. Aku baru tahu kalau pocongnya ini bisa nge-kill. Pantesan mereka pada bilang help, help. Ya. Ini ngapain sih ceritanya? Kita disuruh nyari tuas di Boanda. Ainur, udah bener dia jadi tumbal malahkan ke aing. Oke, kita disuruh cari beberapa bahaya karena ya. Aing lagi ngeliat cetan, jangan nyamperin pocin ki. Kabur pli, kabur pli. Eh, cari tuas. Ini kita disuruh misinya nyari tuas. 3 tuas ada di bawah. Mampus, mati, 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 mati. Coba bentar, 3 tuas ada di Boanda sama ada di rumah sakit. Permasalahannya satu, ini rumah sakit di mana, Boanda di mana gitu. Tadi mereka ngechat enggak? Oke, aku bakal Banyak pocong anjir. Nah lo, ini ada apa gerangan BTW? Wah, ngecheat si Brian sumpah. Oke, dan ini aku gak tahu untuk di rumah sakitnya ada di mana. Dan juga letak dari si rumah Buanda, rumah sakit sama apa tadi namanya. Jadi ini ada 3 tempat yang harus kita cari tuasnya. Cuma nih mereka bukan nyari tuas, malah lari-larian doang tau gak sih. Dan yaudah aku yang cari tuas deh. Tidur bisa. Tidur untuk melewati malam dan mengisi kembali stamina. Wow. Oke, ternyata kalau misalnya di Mini World itu dia kalau pas tidur itu ngisi stamina juga ya. Coba di game sebelah, di game sebelah langsung auto mokat kita. Dan ini dia, kita harus cari tuas. Jangan ada yang nyamperin ya, pocing. Oke, aku yang bakal coba cari tuas di sini. Mereka lagi pada heboh sendiri ya. Dan ini juga ada orang luar, no, si Brian Xavier tuh. Aku harus mencari tuas untuk bisa menyelesaikan map ini. Karena emang mereka cuman kerjaannya lari-lari. Mungkin karena main di HP juga susah gitu. Ini mah gak ada tuasnya kali. Coba di mana tuasnya gitu. Ini pocongnya Galber. Apalagi Galber anjir. Kejar mereka, Cong, kejar. Ini kayaknya lebih ke bukan menyelesaikan misinya ya. Ini map kalau misalnya dimainin secara random bukan menyelesaikan misi, tapi lebih ke pertempuran bersama pocing, tau gak sih? Dan ini dia. Ah, ini tuasnya ngebug kali ya. Masa aku nyari muter-muter gak ada tuasnya gitu. Ini yang ada aku ketemu pocing lagi. Among Us. Ruang detektif apa? Ah, lupa namanya ruang apa ya kalau misalnya di Among Us itu. Ini tuas. Ini meja kerajinan, bos. Oke, aku gak menemukan apa-apa. Dan di sini ada, ini pintu yang tadi. Kalau aku kesini balik lagi, gak ada kayaknya dah. Aku rasa ini, ah, aku nemu tuas. Oh, tuasnya ada di kayak begini-begini. Kita so akrab lah, aku nemu tuas gitu. Padahal mah gak peduli aku. Mau selesai mau gak peduli sebenernya ya. Di sini kita bakal coba langsung ke bawah. Tadi pintu ke bawah kemana? Sumpah bingung aku jalannya.
Itu berarti tadi tempat rumah sakit kah? Kak, aku bisa melihat dari sini. Kita bakal coba langsung ke si Brian ya. Ternyata si Brian orang Indo. Kukira tadi si Brian orang luar ya, tapi dia bilang sini, berarti dia orang Indo. Gak mungkin orang luar manggil sini kan. Pocongnya kecil juga. Pocongnya kecil juga cepat. Kok aku gak ketemu pocong sih? Ide yang bagus, lagi mereka memancing pocong di sana. Aku bakal coba. Oh, ini rumah sakit kali ya. Nih, di sini harusnya ada nih. Oke. Harusnya di sini ada tuas. Ini dari mereka yang nyari tuas cuman aku doang loh. Coba rumah ini kali ya. Aku berharap di rumah ini gak ada pocong sih. Kuburan lagi, kok horor gitu. Hah, dua tuas. Aku nemu dua tuas. Kita bilang dulu ke mereka. Oke. Aku nemu dua tuas. Biar kita ada manfaatnya sedikit di tim ini ya. Oke, ini di sini aku nemu obor juga. Enggak tahu ini fungsinya untuk apa, dan ini di sini ada kuburan pocong Jawa 3. Oke. Oke, kata dia. Wow. Tam! Untung ini map gak ada sound effect ya loh. Kalau ada sound effect-nya aing terkejang-kejang. Nih. Yey, aku menemukan tuas. How? Yey, yey. Oh gitu. Berapa tuas lagi? Berarti tinggal rumah yang ini yang belum aku explore ya. Ayo, kita explore langsung. Ini kenapa bermain sama pot? Mati aku, cok. Cari lagi tuas. Oke ya, kita bakal coba cari lagi beberapa tuas di sini. Tadi aku kalau nggak salah lagi di rumah sini, cuman ada dedemit ya masuk ya. Allahu Akbar. Oke. Ini sayang sumpah nggak ada sound effect ya. Kalau ada sound effect lebih terkaget-kaget tau nggak sih? Kita butuh 4 tuas lagi, mati. Plik! Walaupun gak ada sound effect-nya kaget tapi. Kok masuk ke sini? Pocongnya masuk ke tempat spawn dong. Orang baru nge-spawn langsung mati loh. Kan ada di Boanda, rumah sakit sama rumah sakit yang ini kayaknya. Kayaknya aku penasaran ada di sini pasti ada lagi nih. Kemungkinan ya. Halo, Ainur Rohimah. Untung dari mereka semua gak ada yang tahu aku ya. Ya bagus lah ya, karena kalau misalnya ada salah satu dari mereka yang tahu aku lagi record, bisa-bisa kita malakan barengan. Biasa kan begitu kalau misalnya ada yang nge-record kayak wah aku pengen ikut gitu kan. Yang ada kita mati bersama kalau misalnya barengan. Kuburan bos. Permisi, assalamualaikum. Ainur jangan kesini Ainur. Assalamualaikum, permisi. Ih nemu lagi, jangan pada ngikutin bisa gak sih? Kenapa pada barengan gitu? Oke, ada di kuburan ternyata satu. Feelingku bener di tempat yang serem biasanya yang ada. Nih, di sini ya. Tadi kita belum ke explore ya. Inilah guys, makanya kalau kita main mini world serunya itu kita bisa mabar sama orang secara random langsung tanpa menggunakan realm atau tanpa mungkin tanpa ribet lah ngebuat kayak servernya dulu atau apa. Dan ini dia, kita bisa langsung untuk main secara random. Oke? Cepet, sabar dulu. Sabar hatu punten, wow. Aku lagi BAM! Holy shit. Mati pli lu pli. Oke, untung tuasnya gak hilang loh. Berapa lagi tuas? Hey, Brian. Brian. Oke, sisa berapa lagi? Dua lagi. Dua lagi di mana dong? Oke guys, karena emang dia bingung nyarinya gimana, aku bakal coba cari sendiri demi kemenangan tim kita ya. Oke. Jangan tidur Apri, jangan tidur. Oke, aku bakal mencari a beautiful. Hey beautiful Quintin. Dia tidur dong. Orang bukan cari tuas malah tidur. Oke. Aku bakal coba cari sendiri. Ini aku udah kayak penampakan tau gak sih di sini kalau dilihat dari luar ya. Siapa tahu ada pof dari dia gitu, udah kayak penampakan tau gak sih. Oke, dua tuas lagi aku bakal coba cari di rumah ini. Harusnya ada, harusnya ya. Entah satu atau dua, harusnya ada. Please, please biarkan tim kami menang. Ini udah tadi kesini ya. Wah, dua lagi di mana ya. Ini awas aja tiba-tiba ada yang bawain pocong aing kesini. Si Ainur ngikut mulu nur. Ah, tuas. Aku nemu. Kayaknya aku seneng banget ya. Oke, kita bisa menang nih dengan kekuatan bersama. Ini yang main map-nya cuman aku berdua. Allahu Akbar, pocongnya jangan di mampus. Jangan, jangan ke sini. Ini
ini siapa yang bawa pocongnya ke sini? Kan aing bilang jangan bawa pocongnya ke aing. Lari pli. Salah masuk. Hampir aing mati. Lu enggak tahu ya Rapli ya tukang speedrun bener. Oke, okay, let's go. Kemungkinan berarti satu lagi chestnya ada di nih. One. Ah! Astagfirullah. Wah, satu lagi. Ah, ini enggak bisa diserang ya? Ini siapa emang? Ini siapa yang mancing pocongnya sih? Aing kesel banget dah. Tolong. Karena rumah yang tadi udah diserbu ya, berarti sisanya adalah tinggal rumah ini yang belum, yang harusnya ada satu kunci. Cuman ini pocongnya mengganggu banget sih anjir. Oke, tenang. Yang bakal menyelesaikan misi pengambilan tuas adalah aku, santuy. Tadi kalau nggak salah di rumah sana udah 3 ya. Berarti kemungkinan di rumah sini sisanya. Lihat ketemu. Di kuburan ada 1. Tadi di kuburan dah ku ambil. Tadi di kuburan udah gua ambil. Oke, okay. Harusnya ada di sekitar sini. Please. Oke, okay. Aku masih belum menemukannya. Aku belum menemukannya yang ketemu pocong, awas aja sumpah. Satu lagi loh. Aku pengen udahan nih, udah kayaknya udah cukup deh kita. Rumah sakit dah. Dia bilang rumah sakit dah, aku aja enggak tahu rumah sakit di mana. Ada buat tanah. Oh. Ini ada. Pak. Bangsat kau. Oke. Okay. Hey, Brian. Hello. Ikut aku, Brian. Hey, Brian. Brian. Si Brian Sultan loh, dia skinnya loh. Si Brian Sultan kayaknya. Ntar aku bakal kasih tahu ke mereka kalau aku record di akhir aja, di ending. Gak perlu sekarang kasih taunya. Ntar pada ngikut semua. Kemungkinan di sini sisanya nih. Oke. Okay. Kemungkinan di sini mungkin. Mati cok, ada lagi cok, jangan. Kok ini kejar aku doang sih? Ya Allah, kenapa? Jangan dipancing ke situ. Oke, kita bakal coba langsung ke bawah lagi. Kan emang pasti kemungkinan ada di bawah. Semua aja sudah aku bukain masalahnya. Kamu lama deh turunnya dah. Hey, jangan di sini. Guys, apalah daya. Baru udah sisa satu lagi. Tapi mapnya nge-lag ya. Nge-lag gak sih mapnya? Aku ngeliat di mapnya gak ada pergerakan-pergerakan dari bulet-buletannya. Dan kemungkinan ini mapnya nge-lag. Perjuanganku sia-sia kalau harus kusudahin. Dan mereka gak tahu kalau misalnya aku lagi record, udah biarin lah ya. Yaudah guys, ya berarti udah kita akhirin di sini dong. Ya lumayan lah ya, di map Pochinki ini agak sedikit membuat dakdikduk, gerdakdakduk. Dan ya udah, serius nge-lag, udah gak bisa lagi. Ini kayaknya, coba kita masuk lagi bentar. Kalau misalnya ini tuasnya gak sisa satu, aku cabut gitu ya. Kalau misalnya gak sisa satu, pokoknya harus sisa satu aja. Setia Budi ini yang tadi, ini pasti gak sisa satu. Aku tahu ini gak sisa satu. Masih banyak, aku nyerah. Gak kuat aku. Yaudah, mungkin kayaknya kayak gini aja. Karena emang ini udah map yang berbeda lagi. Cuman emang ini yang mainin juga orang beda lagi, room beda lagi. Yo. Yaudah, mungkin kayaknya untuk video kali ini segini dulu. Oke, mungkin untuk video kali ini segini aja. Thank you banget yang udah nonton sekali lagi. Dan aku pas di ending baru ada yang nanyain YouTuber. Dan aku coba bukan ya, karena udah terlalu lama durasinya, jadi aku gak mungkin record lagi bareng mereka. Jadi intinya thank you banget ya udah nonton. Dan ya udah, kalau kalian pengen cobain Miniwood bisa langsung aja download di Play Store. Dan untuk pengen cobain mapnya, nanti aku kasih tahu di deskripsi untuk map si pocong ini ya. Kalau bisa kalian pengen mainin map pocong Jawa 3 ini, kalian bisa cek di deskripsi aja. Dan yaudah, mungkin untuk video kali segini aja. Thank you banget udah nonton. Kalau gitu jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Kalau gitu jangan lupa. Dan see you next time. Bye-bye.